pria yang diduga kedapatan mencuri nekat menceburkan dirinya ke kali di kawasan Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Diduga pria tersebut menghindari amukan warga. Kepergok guys, diduga hendak maling masuk-masuk ke dalam rumah. Pas kepergok sama yang punya, dia lompat ke kali. Dari rekaman video amatir warga saudara, tampak seorang pria bersembunyi di bawah jembatan yang berada di kali di kawasan Cempaka Putih, Jakarta. Warga yang geram bahkan sempat menimpuki pria tersebut. Menurut saksi mata, peristiwa berawal saat pria yang tiba-tiba berada di aliran kali ini diminta untuk naik ke bantaran oleh warga. Maling masuk-masuk ke dalam rumah. Warga yang geram berupaya untuk menghakimi pria tersebut, saudara. Guna menghindari amukan massa, polisi langsung mengamankan pria tersebut. Pria yang belum diketahui identitasnya ini langsung diamankan ke Polsek Cempaka Putih. Loginya pokoknya kejadian itu tiba-tiba anak itu jegur ke kali. Ditanyain nama tukang PPSU, udah minggir aja sini, dia malah ngelawan, nimpukin. Nantangin, saya nggak takut orang banyak sini, gitu. Akhirnya dibilang maling, akhirnya kumpul.